Ya, pemirsa dan juga Gati, Kiai Haji Hasyim Muzadi menghembuskan nafas terakhirnya pagi ini. Dan Hasyim dikenal sebagai figur yang memiliki peran dalam pembangunan di Indonesia. Iya betul, dan tokoh Nahdlatul Ulama ini memiliki gaya ceramah yang memikat dan mampu menarik perhatian. Pak Haji Abdurrahman Soleh telah mendarat di Haji Abdurrahman Wahid. Ya, inilah gaya ceramah memikat Kiai Haji Hasyim Muzadi. Tak hanya itu, ia sering memberi lelucon yang relevan dengan kondisi masyarakat terkini. Kalau berceramah, ia kalem dan penuh dengan candaan. Kiai Haji Hasyim adalah figur yang memiliki peran dalam pembangunan bangsa Indonesia. Ia merupakan tokoh yang ikut mengarahkan dan membimbing rakyat Indonesia dengan benar dan nyaman. Kiai Haji Hasyim Muzadi dikenal memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Jokowi hingga akhirnya terpilih menjadi salah satu Dewan Pertimbangan Presiden sejak tahun 2015. Tak hanya Jokowi, Kiai Haji Hasyim juga pernah mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2004 lalu. Namun mereka kalah dan akhirnya Pilpres dimenangkan oleh SBY dan Yusuf Kala.